Dan nombor 19 ini adalah Aiman Afif. Free kick. Oh, pelanggaran yang keras berlaku di situ. Dua pemain tergadu mengalami kecederaan. Memang bola itu adalah antara penjaga gol ataupun pemain pertahanan. Suami Usin memberanikan diri untuk meluru keluar, menumbuk dan kemudiannya juga mencederakan rakan sepasukannya. Dikala kita melihat Boyan Liga terus meninggalkan keadaan yang sedang berlaku. Harap tidak ada kecederaan yang teruk sebab Terengganu pun dah buat pertukaran sebentar tadi. Tapi nampak macam terkena kaki. Betul. Ya. Bahaya dalam keadaan macam tu. Tapi saya rasa untuk Suhaimi satu tindakan yang betul, yang bijak, kerana dia tahu pemain-pemain pasukan Kedah apabila mereka dapat set piece, ada pemain yang mempunyai potensi untuk menanduk dengan baik dan juga ketinggian yang cukup. Dan ya, dengan keluar untuk menumbuk bola itu, saya rasa keputusan yang betul. Dan ini adalah salah satu situasi yang diambil oleh Suhaimi. Ya. Harap-harap tidak mencederakan teruk. Saya masih lagi belum pasti lagi siapa yang sebenarnya sedang mengalami kecederaan ketika ini. Pemain pertahanan siapa? Syarul Nizam. Center back. Oh, okey. Ambulan meluru laju ketika ini. Untuk terus memberikan rawatan kepada Syarul Nizam Rohasni. Radhi Azli bersiap sedia untuk masuk bermain. Permainan berbaki kira-kira 13-15 minit lagi. Kita dapat lihat juga Saudara Kumatov yang sudah pun keluar tadi. Turut khawatir dengan keadaan yang sedang berlaku. Inilah yang akan menyebabkan perlawanan ini tertangguh dan juga akan dilanjutkan. Wow. Satu figura yang begitu popular ketika ini. Luar dan juga dalam gelanggang. Ridwan Krasnici. Suhaimi dah bangun. Bermana dengan Syarul Nizam. Sebaiknya untuk dia keluar. Bagi membolehkan dirinya direhatkan dan juga untuk dia merehatkan diri dia. Banyak lagi minggu dan juga pelanan-pelanan yang bakal dihadapi. Betul, Ji. Tapi situasi macam ni selak akan berlaku juga dalam dalam permainan, kerana fokus pemain-pemain telah hilang sedikit kerana sudah masuk minit-minit yang terakhir. Jadi saya rasa mereka perlu mengekalkan fokus sama juga seperti di semasa pertama di awal permainan, kerana jika mereka kekal fokus, saya rasa situasi begini dapat dihindari ataupun takkan berlaku dalam permainan. So, apalah kepada mereka yang mahu melihat aksi Liridon dalam perlawanan ini. Ya, dia okey. Boleh main. Bila siap masuk dalam tu. Harap tak rosak padang. Dia telah diberikan rawatan yang cukup rapi. Tapi dia harus memuji tindakan berani yang ditunjukkan oleh Syarul Nizam. Dia meluru. Radhi Azli, penjaga gol kebangsaan baru 23 tahun, terpaksa tunggu lagi.